Lewat sekolah musik Gim Award, kepiawaian Kevin Julio dalam memainkan tuts piano berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Bersama Rahel Amanda dan sejumlah musisi senior lokal lainnya seperti Dedi Dukun, Mus Mujiono, dan Faris RM, Kevin tampil di KBRI di Bangkok atas undangan pihak Kedubes Indonesia pada Juni lalu. Tengah sibuk dengan kegiatan syutingnya, Kevin tetap melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Jadi sempat perform di Bangkok gitu kemarin kan, cuman pulang pergi loh. Pulang pergi. Karena syuting nggak enak, nggak bisa ninggalin lokasi juga, jadi pulang pergi gitu ke Bangkok, bisa perform di sana gitu loh. Justru itu makanya ada game buat di sini, jadi Kevin bisa walaupun stripping kalau ada break gitu bisa bolak-balik ke sini lebih dekat gitu ya Kevin ya. Hanya memiliki persiapan waktu yang sebentar, alhasil Kevin harus melatih kemampuan memainkan piano dengan lebih fokus. Dengan durasi waktu yang tidak panjang, Kevin hanya bisa perform dengan membawakan satu buah lagu. Untuk itu, Kevin berencana untuk menambah pembendaharaan lagu agar bisa mempersembahkan kualitas terbaik lagi ke depannya. Pertengahan tahun, dan waktu itu emang aku diajak untuk benar-benar fokus latihan karena emang waktu itu aku udah perform di Bangkok Embassy waktu itu, cuman pulang pergi tuh gara-gara nggak bisa ninggalin lokasi juga kan, jadi sempat perform di sana semuanya lancar puji Tuhan, tapi di sana cuman satu lagu aja sih di sana gitu, nanti harus banyak perbendaharaan lagu lagi, harus banyak belajar, harus banyak latihan lagi yang lain. Prestasi sih belum, jujur aja prestasi belum. Karena ini bisa dibilang tuh aku latihan sama Mbak Nina ini yang intens banget tuh tahun ini gitu loh. Dan itu gak nyampe sebulan ya. Gak sampai satu bulan, langsung Kevin udah bisa dua lagu gitu. Performance di karena niat sih, sebenarnya semuanya niat dan emang punya tujuan gitu. Ada perform di Bangkok juga gitu kan, kalau misalnya gak bisa kan gak enak.